Kita ke informasi lain. Pemirsa, menjelang pemilu 2019, Partai Perindo yang sudah dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, terus melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui berbagai program partai yang tentunya mensejahterakan masyarakat. Menjelang pemilu 2019, Partai Perindo yang sudah dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum KPU terus melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui berbagai program partai yang mensejahterakan.